Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menyembunyikan file, video, foto, atau file apapun di laptop kalian, guys. Jadi teman-teman kalian itu nggak bisa tahu atau orang lain itu nggak bisa tahu kalau kalian punya file rahasia atau file yang ingin kalian sembunyikan dari orang-orang, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah, guys. Yang ini, guys, yang warnanya merah, kalian klik. Nah, setelah itu kalian buka yang bagian file explorer yang di bagian sini, tempat kalian biasanya naruh file. Nah, kemudian kalian cari folder tempat untuk kalian menyimpan file rahasia, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah nyiapin satu tempat, yaitu folder new folder. Dan di sini kalian bisa taruh di tempat lain mungkin, ya, di tempat file lain yang namanya nggak bisa ditemuin orang lain. Nah, di sini Ko Tutorial mau ganti namanya biar orang lain nggak curiga gitu ya, guys, ya. Ko Tutorial bakalan ganti namanya menjadi dokumen kayak gini, guys. Dokumen. Nah, di dalam dokumen ini kalian bisa isikan atau kalian taruh file yang ingin kalian sembunyikan atau bersifat rahasia. Nah, misalnya kalian ingin menyembunyikan video nih, kayak videonya Ko Tutorial ini. Kalian ingin menyembunyikan video ini agar tidak terlihat. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal klik kanan pada video ini, kemudian kalian pilih properti. Kemudian di bagian properti sini kalian pilih hidden atau sembunyikan. Ini kalian centang, setelah itu kalian oke. Nah, warnanya kan akan semi atau agak-agak transparan gitu, guys. Nah, ini untuk menyembunyikannya kalian pilih yang bagian atas ini, yang bagian view. Yang ini yang view, guys, yang view. Kemudian kalian pilih hidden itemnya ini, kalian ilangin. Klik. Nah, hilangkan, guys. Nah, jangan khawatir, guys, itu bukan terhapus tapi menghilang, guys. Terus misalnya kalian tanya, "Bang, terus kalau misalnya pengen munculin lagi gimana, Bang?" Ya, kalian tinggal ke bagian atas lagi, ke bagian views, terusan kalian pilih hidden item. Nah, akan muncul lagi, guys. Jadi ini cocok untuk kalian ingin menyembunyikan file-file video, foto gitu dari teman-teman atau orang-orang yang biasanya pakai laptop komputer kalian. Misalnya kalian menyembunyikan video ini di antara foto-foto, banyak foto juga bisa, guys. Kalian tinggal atur aja, guys, kayak gimana nya biar orang nggak menemukan file kalian, guys. Ingat, untuk menyembunyikannya kalian tinggal hidden item kayak gini. Nah, untuk memunculkannya kalian ke view lagi, hidden itemnya dicentang. Misalnya kalian tanya, "Bang, itu kok masih transparan? Biar munculkannya kembali gimana, Bang? Biar terlihat kembali." Kalau mau terlihat kembali, kalian tinggal klik kanan, kemudian properti, kemudian kalian centangnya kalian hilangin deh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu, guys. Gimana, guys? Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau request tentang video lain, tinggalkan komentar di bawah. See you di next video. Bye-bye.